udah aku mau tidur lagi ya. Ini postingan terakhir untuk saat ini. Kita tunggu updatean sampai dia rilis, sampai dia pakai baju orange, oke? Kantor polisi. Jauh lagi di sono. Alhamdulillah, wa syukurillah, ada yang sebagai salah satu musuh Nikita Mirzani, nampaknya Mary Bradley bahagia mendengar penangkapan Nikita Mirzani. Bukan itu saja, Mary pun memperlihatkan kebahagiaannya di sosial media dengan mengeluarkan statementnya. Selamat pagi. Alhamdulillah aku tidurnya nyenyak ya, tidurnya di kasur, enggak di... Menurut Mary Bradley, bukan tanpa alasan dirinya kesal karena dulu saat sahabatnya Mami Isajiga masuk tahanan pun nampaknya Nikita Mirzani dan geng memperlakukannya hal yang sama, merayakan kemenangan bahkan mempublikasikan tentang permasalahan Mami Isajiga di tahanan. Saya tuh dihina-hina sama dia, asal tau ya. Jadi buat lo, apalagi lo yang menurut gue lo itu ada di bawah kaki, telapak kaki gue yang dibejek sama gue nanti ya. Gak usah. Jadi buat lo gak usah sok-sok nasehatin gue, gak usah gue campur lah, apalah inilah, ada masalah apa enggak lah. Yes, ada masalah dari dulu. Puas lo. Lo gak pernah ngerasain gimana orang yang lo... Mary Bradley pun merasa bukan dirinya saja musuh dari Nikita Mirzani yang bahagia mendengar penanggapan Nikita Mirzani. Kali ini Mary pun menyebutkan dirinya tak peduli komentar orang lain, hanya ingin merayakan kebahagiaan Nikita Mirzani diamankan. Ciduk di amal, kau jadikan dia tersangka di bawah kepolisian. Buat lo, buat siapapun, denger ini ya. Lo nanya gue, ya, lo komen gue, gak usah ikut campur, gak usah ini itu, hey. Oh ya, betul. Ngerti gak, Maichun? Ini giliran gue, ya. Oke? Okay? Gitu aja, simple. Hutang dibayar lunas, udah gitu aja. Kita tunggu aja ini nanti hari ini rilisnya gimana. Ya seenggaknya jujungan lo dibikin ribet dari kemarin. Jauh lagi di bawah sono. Ya. Hey Kepoans, click here to subscribe. Click here for our most popular video. And click here for something just for you.